semuanya, pada hari ini saya berkesempatan untuk ngobrol bareng salah satu member di Javato yang akan share pengalamannya bareng kita. Sebelumnya, saya Junani. Dan langsung aja, bisa Mas yang memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, nama saya Abid, mahasiswa dari Universitas Dianus Santoro. Dan saya sendiri udah jadi member di Javato sejak sebelum masuk kuliah. Kira-kira 2017 gitu. Kira-kira 2017-an. Nah, gimana sih awal bisa tahu di Javato gitu, Mas? Iya. Itu sebenarnya cerita yang panjang. Nah, itulah kenapa ada podcast itu. Jadi, sekitar tahun 2016 dari di Javato itu mengadakan kerjasama dengan pondok pesantren saya waktu itu. Wah, anak santri ya, Mas ini, anak pesantren. Iya. Sedikit banyak kayak santri sih, tapi nggak tahu. Jadi waktu itu kerjasama untuk mengadakan workshop sepertinya di pondok pesantren saya, dan dari workshop itu kami sebagai pesertanya dari pondok pesantren waktu itu diwajibkan buat ngebikin video. Tentang apa itu kalau masih ingat? Videonya itu ada 10 tema waktu itu, tapi kami yang dari pondok pesantren hanya membuat sekitar 5 atau 7 itu kira-kira. Dan itu temanya beragam sekali, dari pendidikan, budaya, agama, terus banyak lah, saya lupa sih mau satu-satunya gitu ya. Terus dari membuat video itu, mungkin ada niatan dari di Javato ya buat ngambil salah satu peserta. Bukan, kalau videonya emang semuanya disubmit ke Pals TV. Waktu itu programnya namanya Pals TV. Ya. Bekerja sama ya? Pals TV itu dari apa ya? Erasmus Plus sama di Javato sih kayak, kalau nggak salah kayak gitu. Jadi videonya diambil semua. Nah, tapi dari salah satu peserta dari pondok pesantren itu diseleksi, kalau nggak salah sih waktu itu ada tiga peserta yang dipilih untuk seleksi gitu ya, dipilih untuk berangkat ke Nepal. Jadi dari tiga itu bakal dipilih satu aja. Nah, kebetulan nggak tahu siapa yang nentuin kok saya bisa kepilih gitu. Sangat beruntung ya. Iya, dari situlah, dari program itulah, terus saya otomatis dong menjadi member di Javato. Iya, kemudian bisa dong di-share pengalamannya di Nepal gitu, kesan-pesannya dan apa kegiatan-kegiatan yang Mas Abid lakukan di sana? Jadi di Nepal itu sekitar 7 apa 9 ya? 9 hari gitu. Nah, di Nepal sendiri itu kan kayak sedang menghadiri acara puncaknya lah. Jadi acara utama dari Pals TV itu di Nepal ya, dihadiri 5 negara itu, salah satunya ya Indonesia. Saya sendiri berangkat dengan 5 peserta lain apa 4 peserta? 4 peserta lain. Dan selama di Nepal rangkaian acaranya lumayan lah, banyak-banyak ya. Jadi mulai pagi sampai sore seperti itu. Dan ya seperti biasa, karena namanya workshop, kita juga diajarin cara bikin video di sana, terus praktek bikin videonya, terus jalan-jalan keliling kota Kathmandu itu ya, ibu kotanya Nepal gitu kan. Jadi ya nggak terlupakan lah, jadi kayak kita pengen balik ke sana, kayaknya Kathmandu itu luas banget ya. Dan kesannya ada ya, dapet gitu. Ada gitu. Nah, Mas Abid ini sendiri pasti sudah pro dong dengan membuat video. Kira-kira apa sih kesulitan dalam membuat video agar menjadi video yang bagus gitu kualitasnya? Pernah menemukan kesulitan-kesulitan yang kompleks misal dalam? Kalau kesulitan yang utama sih ini pasti karena video ya, kita butuh cahaya gitu. Kayak biasanya kalau kita apa namanya, bikin video itu kalau cahayanya jelek semuanya pasti bakal jelek. Sebagus apapun kameranya gitu kan. Karena pada dasarnya kan video itu extend-nya dari foto gitu kan. Jadi video itu kan foto yang bergerak gitu. Jadi karena foto itu
berasal dari kata foto. Foto itu kan cahaya. Jadi kalau nggak ada cahaya semuanya ambiar. Berarti dari pencahayaan dulu harus diatur sebaik mungkin gitu ya? Iya, usahakan kalau kita mau bikin apa gitu, ya minimal lah cari spot yang cahayanya bagus. Kira-kira kayak gitu. Katanya nih, Mas Abid adalah orang di balik video-video bagus di Javato nih. Nah, kesan yang Mas Abid dapatkan yang paling memorable gitu ya saat membuat video di Javato itu apa sih? Kata siapa ya? Tapi beneran kan? Beneran Mas Abid yang buat kan? Nggak bercandaan dong? Iya sih, ada beberapa yang Iya, ada beberapa. Bisa dimakan rujaknya nih Mas, mau enggak? Ada beberapa yang saya buat. Jadi, kira-kira video di Javato mana yang menurut Mas Abid, Mas Abid paling suka hasilnya dan apa alasannya gitu? Kan banyak tuh video di Javato dan emang tuh bagus banget sih. Kalian bisa loh nonton video di Javato di Instagram atau YouTube di Javato. Ini udah selesai. Ya, belum. Video yang mana ya? Karena udah lama mungkin agak lupa. Oke, ya dibahas aja yang barusan kemarin saya buat ya. Yang apa namanya? Profile untuk program mid long term ya, kalau nggak salah. Nah, itu sih yang paling ngesanin soalnya bisa dibilang itu pengerjaannya paling lama yang pertama. Itu berapa hari itu kira-kira untuk mengerjakan sebuah video yang baik? Mungkin kalau serius bisa sampai 4 dari full ya. 4 dari full maksudnya kita nggak ada instruksi lain, gitu. Kayak nggak ada kuliah, nggak ada Kesibukan lain gitu bisa 4 dari sih. Karena terus yang bikin lama mungkin juga karena banyaknya revisi ya. Nggak usah dibicarain gitu. Itu baru editingnya ya. Itu baru editingnya. Jadi sebelumnya kan juga saya ikut mengambil gambar juga, sebagian gambar gitu. Dari volunteer-volunteer yang waktu itu ada di Semarang, di sekolah-sekolah di Semarang tentunya. Jadi mungkin itu bisa dibilang lebih lama dari yang saya bilang tadi gitu. Kayak enggak, udah lupa lah berapa lama pastinya gitu kan. Nah, di Javato ini kan punya banyak program nih Mas. Kira-kira Mas Abid ingin ikut program-program lain di Javato nggak sih? Kalau gratis kenapa enggak? Baik, jadi kalau misalnya dikasih kesempatan untuk mengikuti program di Javato lainnya lagi, Mas Abid ingin memilih negara apa? Yang tentu saja negara, salah satu dari negara Eropa lah yang masuk dalam. Nggak mau Europe, coba ke Asia seperti Korea, Jepang? Mungkin lebih ke Eropa sih karena udah pernah ke salah satu negara. Pengen balik lagi ke Nepal pasti ya? Iya, kalau gratis gas. Yes, mantap. Dan apa manfaatnya dari mengikuti program di Javato selain bersenang-senang ya pastinya, selain jalan-jalan dan sebagainya, kira-kira apa sih manfaat yang Mas Abid benar-benar rasakan hingga sekarang dan merasa, wah kayaknya aku beruntung nih bisa tahu di Javato gitu? Yang pertama, ini yang saya rasakan aja ya. Kalau misal ikut, biar mungkin teman-teman yang lihat bisa ada rasa, oh aku juga pengen nih ikutan di Javato gitu. Yang pasti sih yang kalau kita ikut program itu, yang pertama kita bakal dapat banyak banget teman baru. Entah itu dari antar member gitu atau bahkan dari negara ya? Antar negara juga, volunteer-volunteer luar atau orang yang terlibat lah pokoknya. Terus yang kedua juga, kalau kita ketemu orang luar kan pasti kita dipaksa nih buat ngomong bahasa Inggris. Nah, di situ juga ilmu kita bermanfaat gitu. Yes. Dari apa yang kita pelajari di sekolah itu bakal bermanfaat di situ. Terus yang ketiga, pengalaman lah. Gimana ya? Cerita. Jadi kita dapat cerita gitu. Pengalaman adalah guru terbaik. Ya, itu kata buku. Buku si Kiki apa sih judulnya? Buku gambar. Kayaknya Kiki deh. Gambar garis-garis bumi. Buku Sidu. Gambar bumi. Sidu, iya. Ya. Oke, jadi mungkin terakhir nih, apa yang Mas Abid pengen kasih tahu ke teman-teman lebih lengkapnya gitu, mungkin tentang di Javato atau pengalaman Mas Abid untuk terakhir nih. Apa yang kira-kira mau share? Buat teman-teman yang belum gabung jadi member di Javato sih rugi ya? Ayolah.
gabung ke DJ Fato karena sayang banget gitu kalau hidupnya cuma di kamar main HP. Waduh. Mending ikut DJ Fato gitu. Ya bisa ketemu orang banyak. Betul betul. Oke, baik. Jadi teman-teman, itu tadi ngobrol-ngobrol seru bareng Mas Abid. Nah, kalau kalian mau tahu tentang member-member di Jakarta lain, tentang cerita-cerita member-member di Jakarta lain yang bahkan ke Jepang, ke Polandia, dan negara-negara lain, kalian bisa langsung daftar aja jadi member di Jakarta dan mengikuti program dari di Jakarta. Bisa juga kalian mengikutinya secara gratis loh. Jadi tunggu apa lagi? See you next time!